Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anak Desa. Salam sejahtera, salam sehat selalu buat teman-teman semua. Oke teman-teman, kali ini saya tidak bermain ke hutan ya teman-teman. Soalnya ada permintaan dari anak-anak. Katanya coba bikinin mainan dong, sejenis mobil-mobilan atau apa. Jadi saya teringat suatu kecil dulu saya suka bikin mobil-mobilan, dan kali ini saya akan coba bikin mobil-mobilan buat anak-anak ya, dari bekas wadah oli motor. Oke, bagaimana caranya? Simak teman-teman, itu nostalgia anak desa. Oke teman-teman, pertama-tama kita siapkan peralatan. Yang pertama yaitu pisau harus ada ya. Yang kedua bekas oli. Ini bekas oli pedal ya teman-teman. Terus bambu, belahan bambu. Ini gunanya untuk as. Terus jangan lupa ini nih, sandal bekas. Ini bekas sandal swallow. Lalu siapkan pensil. Lalu kita siapkan ini laher roda motor. Tapi kalau bisa gunakan jangka lah kalau ada. Tapi sekarang nggak ada jangka. Pertama-tama kita bikin ini bunderan ban, buat bannya dulu. Pertama-tama kita kasih garis ya. Ini tujuannya supaya nanti bulat. Kasih garis ya. Ini tujuannya supaya nanti bulat. Ini untuk satu sandal ini bisa bikin berapa banyak? Ini untuk bulat, ini kita tinggal bulatkan. Ini bisa bikin berapa? Sekarang kita buat bannya dulu ya teman-teman. Pertama-tama kita belah. Oke teman-teman, karena kan pembuatan ban mobilnya sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Karena saya akan bikin 2 mobil, nantinya kita akan balapkan. Sekarang kita langsung ke tahap pembuatan as mobil. Kita bikin 4 as teman-teman. Pembalap internasional, pembalap dunia kalah sama anak kecil. Gambar. Setelah selesai, kita bikinin lubang bannya. Kira-kira aja. Ini kalau pakai jangka ini lebih gampang, teman-teman. Karena saya gak ada jangka, pakai ini aja. Ini adalah besi. Dan usahakan untuk melubanginya harus tengah-tengah. Kenapa harus tengah-tengah? Karena biar seimbang. Jadi kalau tidak dilubangi tengah-tengah, misalkan di pinggir di sini, nanti bannya akan gegaleongan. Nanti bannya akan gegaleongan. Biasanya oleng lah, kayak truk oleng. Sekarang kita coba masukin ini. Nah, tadi saya tujuannya dibikin ini menghalang ini supaya tuh nyangkut. Jadi kalau dipakai tidak melecun. Sekarang sudah selesai teman-teman pembikinan rodanya. F1 Indonesia.
Sekarang kita masuk ke tahap pelobangan ini. Ini untuk melobangi ini kira-kira aja teman-teman. Kita ukur fasbannya seperti ini. Berarti kira-kira di sinilah. Kenapa diukur di sini? Jadi kalau di sini nggak bisa mutar ban. Dan untuk supaya jadi bisa lurus, kita kasih ini garis tuh. Sini juga kasih lurus, kasih garis lagi. Ini buat ban depannya. Masukin. Nah kalau ini teman-teman masih belum longgar ya. Nah bannya masih belum bisa berputar. Coba kita besarin lagi ini. Nah, kalau longgar seperti ini teman-teman, jadi si bannya ini tuh bisa mutar dengan baik. Nah, setelah selesai seperti ini, kita belah dulu ini, lalu kita kasih lagi ini di sini. Tujuannya ini biar si bannya ini tidak keluar ketika dimainkan. Lalu kita atasnya kasih lubang. Setelah selesai, ini juga nanti akan saya lubangi. Kita kasih tali. Tadi saya lupa kasih tahu ini, siapkan tali untuk pendereknya. Talinya potong dulu. Setelah begini, kita kasih dulu buat pegangan. Jadi agar mudah untuk di dereknya. Karena ini mobil derek teman-teman. Untuk pasang talinya gampang. Kita tinggal lubangi turut ini. Dan kita kasih biar nanti ketika diderek tidak lepas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tuh selesai. Ini adalah mobil terkeren di dunia. Mobil sudah beres. Sekarang kita panggil anak-anak untuk balapan mobil F1 Indonesia. Oke, ikuti videonya teman-teman. Teman-teman, sekarang saya sudah menyediakan 2 pembalap. Ini adalah siapa namanya? Ini namanya Queen. Jadi kedua pembalap ini akan saya akan pertandingkan dua pemain. Ini dari Itali, ini dari Indonesia. Kedua pemain ini akan merebutkan juara desa. Oke, teman-teman, bagaimana keseruan pertandingannya? Silakan simak videonya. Sekarang saya sudah siapkan sirkuit untuk kedua pembalap ini. Dan ini saya sudah kasih garis. Dari siapa saja yang keluar dari garis ini, berarti dikatakan tidak sah atau out. Wow. Ini juga sama. Dan sekarang kita akan melihat pertandingan kedua pembalap. Oke.
Sekarang kita mulai pertandingan antara pembalap Hasan melawan Boy. Kita yang menang. Kita A few moments later. Berarti bisa kita lihat pemenangnya adalah pembalap Hasan. Hore! Saya jadi pemenang. Pembalap mobil. Nomor 1 kali itu nih. Nomor 1 dunia. So, kedua pemain ini sudah selesai bertanding dan sikap pun telah menerima kekalahan biasa. Sekarang selamat. Oke. Selamat. Oke, teman-teman, dikarenakan acara balap sudah selesai dan pembikinan mobil-mobilannya sudah selesai, sekarang saya waktunya undur pamit. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa mengingatkan kita bahwa kita tempo dulu menyai mainan-mainan tradisional sebelum banyak mainan-mainan seperti sekarang. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini anak-anak juga suka dengan permainan seperti ini. Oke, teman-teman, dan jangan lupa bila Anda menyukai video saya silahkan like, dan bila Anda ingin bertanya tentang video saya silahkan komen, dan bila Anda ingin membagikannya silahkan share video saya. Oke, jangan lupa untuk terakhir, jangan lupa apa? Subscribe channel. Oke, teman-teman, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam anak perisaan. Jangan lupa like, share, subscribe video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekas oli motor, hitung-hitung nostalgia. Terjungkal. Kita ulangi, teman-teman. Ini saya katakan tidak sah.